الحمد لله الحمد لله الذي وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عين مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صدق الله العظيم حاضرين جماعة سيدان جمعة مسجد عرفة رحمكم الله mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Sebab orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang lainnya. Dan syukur ini kita laksanakan dengan totalitas zahir batin. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ridha bil qada. Dan kemudian seluruh aspek kehidupan kita kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kalau kita mau bersyukur totalitas zahir batin kita, maka insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat Legi. Moga-moga hidup kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang manis, rizkinya berlimpah ruah, dan moga-moga segala apa yang menjadi masalah hidup kita semuanya diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tadi sampai detik ini alhamdulillah qadarullah, takdirnya Gusti Allah, hujan reda. Mulai dari pagi hujan terus. Ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita beraktivitas, di saat kita punya keinginan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga punya keinginan yang lainnya. Maka hujan ini ternyata punya hikmah yang luar biasa. Hikmah yang pertama adalah merupakan wujud nyata dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk. Gusti Allah dawuh dalam surat Asy-Syura ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ladzi yunazzilu ghaitha min ba'di ma qanatu wa yunshiru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi hujan ini adalah rahmat. Maka orang Jawa menyampaikan hujan ini dengan kata lain jawah atau jawoh. Apa? Dari kepanjangan kata ja'a rahmatullah. Wis teko, sudah datang yang namanya rahmatnya Gusti Allah. Maka kita sambut rahmatnya itu dengan sukarela, dengan ridho atas kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Maka kalau hidup kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ridho,
termasuk dikasih hujan ridho, dikasih panas ridho, dikasih masalah ridho. Insya Allah kalau kita nanti meninggal dunia juga akan diberikan kondisi yang ridho, yang ikhlas, maka meninggalnya dalam kondisi yang senyum, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya hadirin jamaah rakumullah, kalau orang itu dikasih oleh Allah SWT tidak pernah ridho, uripe sambat, dikasih hujan ya sambat, dikasih panas ya sambat, dikasih masalah juga sambat, ini bahaya nanti. Akhir dari ending kehidupannya atau di akhir penghujung hidupnya, dikhawatirkan nantinya meninggalnya dalam kondisi tidak senyum alias tidak ridho terhadap kematiannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika kondisi hujan di masa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu disunahkan sebagian anggota tubuhnya terkena hujan. Supaya apa? Dapat barokah. Pernah kanjeng Nabi ditanya, wahai Rasulullah kenapa panjenengan menyingkap baju sebelah dari anggota tubuh panjenengan? Karena ini adalah sudah datang rahmatnya Gusti Allah. Dan saya ingin menyambut ini dengan ridho, dengan sukarela. Hebat. Maka banyak kemudian penelitian-penelitian bahwa hujan-hujan yang pertama itu mengandung barokah dan sekaligus menjadi obat dalam sebuah penelitian kesehatan bagi tertentu seseorang. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka yang namanya rahmatnya Gusti Allah ini jangan dicela. Jangan dicela. Udan mana jangan. Karena apa? Kalau kita kemudian tidak ridho, bahaya. Khawatirnya nanti kan Gusti Allah dawuh dalam hadis qudsi itu menyampaikan falyatlub rabban siwa. Kalau memang tak kasih A, tak kasih B, tak kasih C, kok ndak ridho, gak ikhlas, carilah Tuhan selain saya. Ini bahaya hadirin jamakumullah. Kalau kita sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, mau kemana kita? Ya kalau dari tempat ini kita masih bisa pindah. Diusir dari Surabaya, pindah ke Sidoarjo, pindah ke Lamongan, pindah ke Gresik dan sebagainya. Tapi kalau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita. Maka dalam kondisi apapun, ayo menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ridho dengan kejadian apapun yang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata hujan ini adalah sebagai alat untuk bersuci bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Gusti Allah dawuh dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an yutahhirukum bih, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan tujuan itu. Kita punya hadas, punya najis, maka sucikanlah dengan salah satunya adalah pakai air, dan salah satunya adalah air hujan yang suci mensucikan. Ini rata-rata sudah faham. Maka ketika dalam kondisi hujan ini di samping mensucikan dohir kita, maka sebetulnya kalau dalam suasana hujan itu mensucikan juga batin kita. Apa? Yang kita rasakan tenang, yang kita rasakan sejuk, yang kita rasakan nyaman, itu juga merupakan berarti tidak hanya mensucikan dalam segi dohir, batin kita juga merasa adem, ayem, tentrem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin jazakumullah, ini menunjukkan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali makhluk yang tentunya mati. Gusti Allah dawuh dalam surat An-Nahl ayat 65, wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa ahya bil ardi ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un, dan Allah menurunkan dari langit berupa air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Banyak di antara saudara kita yang mungkin lagi dalam proses tandur, menanam, proses pertanian, yang di saat itu adalah panas kemarau, maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan, diharapkan nanti akan menimbulkan yang namanya kesuburan, dan nantinya akan memanen yang namanya pertanian yang insyaallah mendatangkan barokah. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan sesuatu yang kondisinya memang mati. Yang keempat hadirin jamaah rahimakumullah, ada kalanya yang namanya hujan ini menjadi azab
bagi pelaku-pelaku maksiat. Ini terjadi pada zamannya kaum Nabi Nuh. Gusti Allah dawuh dalam surat Hud ayat 44, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudhiyal amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan batra itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada kalanya memang air hujan menjadikan berkah bagi seseorang, tapi juga kadang yang namanya air hujan menjadi malapetaka bagi seseorang. Ini menjadi introspeksi dan evaluasi diri kita masing-masing. Sebab apapun yang terjadi itu adalah dari latar belakang kita masing-masing. Di antaranya salah satunya mungkin kita terlalu banyak dosa sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, diharapkan dengan adanya azab ujian atau mungkin masalah itu kita menjadi introspeksi, koreksi diri, akhirnya kemudian menemui Gusti Allah, zikir, taubat dan Gusti Allah sehingga masalah dirubah menjadi hal-hal yang terbaik. Ini yang keempat. Yang kelima, hadirin jamaah rahimakumullah, yang namanya hujan ini juga mengandung doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Maka di saat hujan yang mungkin agak lama, baik itu mungkin lebat atau rintih-rintih, manfaatkan itu untuk berdoa. Manfaatkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Sehingga kanjeng Nabi menuntun dalam proses doa itu adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ini sesuai dengan dawuh kanjeng Nabi bahwa kalau kita pengin doanya mustajabah, carilah tiga hal, yaitu inda tiqa'il juyusi wa iqamati sholati wa nuzulil ghaizi. Carilah doa itu supaya mudah mustajabah dalam hal keadaan tiga, yaitu yang pertama di saat bertemunya dua pasukan lagi berperang, maka itu juga doa mustajabah. Yang kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Termasuk kalau kita saat ini adalah ketika dalam kondisi antara dua khutbah, manfaatkan itu juga doa yang mustajabah. Antara azan dan qomat, itu juga doa mustajabah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita inginkan kepada Allah SWT, manfaatkan. Termasuk lagi yang ketiga adalah di saat hujan. Maka kalau kita dalam kondisi hujan, manfaatkan berdoa. Termasuk akhir-akhir ini hadirin jamarakumullah, lagi marak yang namanya judi online. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, minta perlindungan supaya tidak sampai masuk dalam proses hidup yang ada kondisi judi online-nya yang sudah merajalela dan luar biasa. Moga-moga kita semuanya juga diselamatkan oleh Allah SWT dari berbuat maksiat apapun, termasuk judi online, termasuk para pemimpin-pemimpin kita, termasuk para orang-orang yang ada di atas kita. Kita doakan semuanya, moga-moga mereka-mereka juga diberikan kekuatan iman Islam, diberikan keadilan, diberikan untuk betul-betul nanti berjuang untuk umat, dan moga-moga berjuang untuk umat Islam tentunya yang nantinya menjadi imam-imam yang adil. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Di saat kemudian semuanya sudah aman, nyaman, maka hidup kita juga enak, nyaman. Kita bisa beribadah juga nyaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kanjeng Nabi juga menuntunkan setelah selesai namanya hujan, berdoa. Apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita mendapat hujan hanya karena karunia dan rahmatnya Allah SWT. Sehingga hujan dan terang itu semuanya adalah karena kiriman dari Allah SWT, hanya pemberian dari Allah SWT. Orang-orang yang punya iman, umat orang-orang yang punya takwa akan menerima itu dengan senang hati, dengan suka hati. Sebab itu adalah kiriman dari Allah SWT, maka akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menerima rahmatnya Allah SWT. Salah satunya
memanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selalu bisa melihat apapun yang terjadi dengan kacamata iman, dengan kacamata takwa. Maka kalau sudah bisa melihat sesuatu dengan kacamata takwa, kacamata iman, maka semuanya adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Susah senang adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sambutlah dengan ridho, dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, maka hidup kita akan tersenyum, hidup kita akan guyang-guyuan, hidup kita akan tidak mudah emosi, dan hidup kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur secara totalitas. Moga-moga bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk diri kami sendiri, dan moga-moga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, berbagai macam masalah dunia sampai akhirat. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, barokah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para generasi-generasi penerus yang soleh dan salihah, penghafal-penghafal Quran yang hebat, yang luar biasa. Dan moga-moga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, serta kita semuanya moga-moga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم اللهم